Suasana sidang paripurna istimewa DPRD Kota Semarang Selasa siang tampak berbeda dari sidang-sidang serupa sebelumnya. Kursi dewan banyak yang kosong tanpa kehadiran penghuninya. Dari pantauan TVku, hanya ada sekitar 18 anggota dewan dan 3 pimpinan dewan yang hadir. Padahal jumlah anggota DPRD Kota Semarang mencapai 50 orang. Sangat disayangkan karena agenda sidang paripurna istimewa kali ini adalah peresmian dan pengangkatan pimpinan mereka sendiri, yakni pengangkatan Wahid Nurmianto sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Melihat kenyataan banyaknya anggota dewan yang tak menghadiri sidang ini, Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiono mengaku tidak dapat berbuat banyak. Wiwin menduga teman-temannya tersebut sedang sibuk berkampanye. Jadi memang karena kurang 9 hari lagi, yaitu 8 hari lagi pemilu, teman-teman ini, saya sebenarnya sebagai ketua juga berharap sih, tidak seperti ini, kami juga berharap bahwa apapun yang namanya tugas sebagai anggota dewan harus mesti dilaksanakan. Ini kebanyakan izin atau gimana, Pak? Ya kebanyakan ada yang izin dan kemudian ada juga yang tidak menyampaikan kabar atau apa. Wahid Nurmianto sendiri merupakan anggota dewan dari fraksi PAN. Wahid mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang menggantikan Junaidi yang harus mendekam di jeruji besi akibat tersandung kasus asuransi fiktif dewan tahun 2004. Dengan dilantiknya Wahid sebagai Wakil Ketua Dewan, diharapkan kinerja dewan dapat semakin optimal. Tutuk Carita melaporkan.